Depan ni ada roadblock JPJ yang kami tak tahu pun dia ada. Abang Nur siap layan pemintas kami lagi. Dan kalau terus nak kena belok ke kiri. Just masuk je ke kiri, kenderaan banyak slow. Rupa-rupanya ada roadblock. Bila kami nampak roadblock macam ni, kita bagilah kerjasama kan. Kita bukan buat apa salah pun. Lesson B full pun kita ada. Dan abang JPJ ni memang bagi. Dia siap cakap jalan berbaik lagi. Terima kasih abang JPJ. Assalamualaikum. Sekarang ni 7 hari bulan Januari 2022. Kami bertiga plan untuk ride ke Mersing. Projek yang sekian lama bertangguh dan agak sebulan jugalah kami plan untuk dapatkan cuti dan kami rancang untuk pergi ke Mersing ni. Ride ke Mersing ni kami stay semalam dekat Fishing Bay Resort Air Papan Mersing. Then second day kami plan daripada Air Papan kita pergi ke Mersing, dan daripada Mersing kita ke Keluang melalui Verdanita, dan dari Keluang kami ke Yongping untuk lunch kari kambing 40 hari. Laluan kami kat Mersing ni adalah dari rumah kami iaitu kat Shah Alam. Kami lalu ikut Elite dan exit Senawang, dan daripada Senawang kita pergi ke Kuala Pilah. Kita sarapan dekat di sawah dekat Kuala Pilah tu. Dan dari sarapan kita teruskan perjalanan pergi ke Bahau dan ke Muazzam Shah. Dan dari Sempang ke Muazzam Shah tu kita melalui Kuala Lumpur dan ke Endau, dan akhirnya sampai ke Air Papan. Kita orang bajet lebih kurang ambil masa lebih kurang 5 jam lah, termasuk untuk rehat-rehat semua. Lebih kurang 5 jam insyaAllah. Sampai lebih kurang pukul 3 petang, jam 3-4 petang macam tu lah insyaAllah. Alhamdulillah kita dah sampai dekat di sawah ni. Tepat pukul 10.32 pagi. Kita pun memang dah kelaparan pun. Actually kami baru je perasan yang restoran di sawah ni baru buka 3 hari yang lepas. Lepas dia tutup sejak kebakaran. Bila sembang dengan owner kedai ni, dia kata kejadian berlaku pada awal pagi ketika sedang tidur lah, sebab dia tak pintas lebih kurang macam tu. Sistem pendawaian yang lama, tapi barang-barang masuk seperti peti sejuk tanpa buat load check-up menyebabkan dia terbakar lah macam tu.
Tempat ni nama dia Jempol. Jempol. Dah sampai dekat Mersing. Mersing ni makan dekat sini. Gerai makan Azizah. Belah kiri ini adalah terminal Teluk Gading, Jentera dan Pulau Tioman. Nama Teluk Gading ini pun adalah nama baru. Nama lama dia adalah Tanjung. Okey, malam ni kita plan nak cari dinner kat Mersing. Spesifik tempat tak tahu lagi. Sampai kat sana nanti baru kita carilah. Nampak menarik je, kita singgah. Cuma remote control? Tak. Ini dia apa tu? Dia macam
Bangun lambat, orang ajak swimming, tidur. Kucing atas kepala dia pun. Ni dah nak balik dah. Kita jumpa Abang Amin yang last kali. Senang-senang kan? Then okay, right, semua. Keluar daripada Fishing Bay Resort. Nama tempat ni adalah Fishing Bay Resort. Kita dah balik. Memang tempat the best. Memang sangat best. Dan lepas tu kalau kat sini adalah tempat resort yang baru dia nak buat. Dengan katanya dia ada akan mengenai dengan projek perhutanan kan. Dia kata dulu jalan ni dia kata straight je. Tapi memandangkan dah ada projek macam ni, dia buat lincongan lah. Dan Abang Amis adalah pendeta yang terbaik lah, bagus lah tempat ni. Ini adalah laluan dia. Laluan nak masuk, laluan nak keluar. Memang inilah bentuk pemuka bumi dia, keadaan ni. Memang cantik. Depan ni lebih cantik sebab ada sawah. Kasim, tapi kalau orang nak bagi pun bagilah lebih-lebih sedikit. Aku banyak ni, sumpah tak mau. Makan pisang masak hijau, akak aku makan.
macam bandar muar sikit. Ada sikit lah macam bandar muar. Tapi dia ada satu masjid atas bukit. Cantik lah. Masjid Jamek nama tu. Masjid Jamek dia atas bukit. X-Mac. X-X-Mac. Bukan BM.